Brian, kamu pernah ngebayangin gak sih? Kamu punya mesin asisten sehebat Jarvis-nya Iron Man. Apapun bisa diintai dan dihitung dengan menggunakan mesin ini. Sebelum jauh-jauh kamu kepengen mesin secerdas Jarvis, kamu perlu tahu, sebenarnya teknologi seperti ini untuk menghitung data spasial sudah ada. Teknologi ini sering digunakan pada ilmu geografi, namanya adalah GIS. GIS mengandalkan satelit untuk menangkap citra. Lalu citra itu dimasukkan ke dalam sistem GIS. Nah, kalau kamu ingin menghitung luas suatu wilayah, maka GIS akan menganalisa data tersebut, kemudian melakukan penghitungan luas dengan menggunakan rumus determinan metrik. Nah, penasaran kan? Nah, oleh karena itu, maka kita kupas tuntas soal determinan agar kalian bisa sepintar Jarvis-nya Iron Man.